Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam, anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab sedekah tatawu', sedekah sunat. Sebagaimana hak yang kita bincang pada minggu lepas, biasanya kita hari Selasa malam Rabu, tapi malam ni hari Rabu malam kami. Jadi hak yang kita bincang minggu lepas bahawasanya sedekah terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah yang wajib, yang keduanya adalah sedekah sunat. Sedekah wajib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan sebagai zakat. Sedekah wajib kita bincang panjang lebar lepas dah. Hadis-hadis yang berkait dengan sedekah wajib kita bincang dah. Jadi pada malam ni kita akan bincang hadis-hadis yang berkait dengan sedekah sunat. Sedekah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu ibadat yang amat ditekankan oleh syarak. Suatu ibadat yang amat-amat ditekankan oleh syarak. Dalam kita hidup ataupun kita hidup bermasyarakat, ada orang senang dan ada orang susah. Maka agama kita menuntut kepada agama kita mensyariatkan ataupun menekankan agar kita membantu orang susah. Sama ada kita senang ataupun susah. Itu lain. Bukanlah bermaksud ketika kita senang barulah kita bantu orang susah, bukan. Bahkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni. Ngeceh tak ada ni. Tiba-tiba. Mana tu dia? Oh, dah siapa? Buat ini. Cepat. Dapat. Ada tak? Ada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panas sikit eh. Aku telang habis kita nak tidur juga. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup dalam masyarakat ni ada orang senang dan ada orang susah. Maka agama kita amat mengambil berat menekankan supaya kita membantu orang susah, sama ada kita senang ataupun kita susah. Bukanlah ketika kita senang sahaja baru kita bantu orang susah. Bahkan orang susah sendiri pun juga dituntut dia membantu orang lain. Supaya kita ni tidak mementingkan diri kita sendiri. Bahkan kita mengambil berat terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita hok yang susah. Walaupun kita sendiri susah. Sebab itulah antara golongan yang dipuji oleh agama kita adalah golongan yang mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri perlu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dalam keadaan mereka itu sendiri memerlukan. Tengok, mereka itu mengutamakan orang lain walaupun mereka itu memerlukan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya
setiap kebaikan hak yang kita buat akan ada ganjaran. Sudah pastinya setiap kebaikan hak yang kita buat akan ada ganjaran. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Dan bab sedekah ni ada kelebihan-kelebihan yang disebut secara khusus dan secara jelas di dalam hadis. Antara hadis yang menyebut kelebihan sedekah secara jelas adalah hadis yang kita bincang sebelum daripada ini. Iaitu antara golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah secara sembunyi. Orang yang sedekah secara sembunyi. Sehingga kan tangan kanan tidak mengetahui apa yang diberikan sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu adalah kiasan dia menyembunyikan sedekah. Baik. Sebab itulah bukanlah suatu benda yang comel. Bukan suatu benda yang comel sebenarnya. Ketika kita pergi melawat fakir miskin, kita bagi barang kepada dia, kadang-kadang baju pun tak pakai, kita ambil gambar, kita post dalam Facebook. Itu sebenarnya benda bukan benda yang comel. Bukan benda yang comel sebenarnya. Tidak perlulah kita buat lagu tu. Kita sebenarnya, walaupun kita susah, ketika bagi orang bagi sumbangan kepada kita, tiba-tiba orang takak gambar, orang talk dalam Facebook dan seumpamanya, kita rasa sendiri, kita rasa tak sedap. Kita rasa kita tak kenang lah. Kita tak kenang. Sebab itulah kalau kita nak buat benda lagu tu, tak kira lah siapa pun. Kita nak buat, kita kena cuba letak diri kita pada tempat orang tersebut. Kalau kita duduk pada tempat dia, orang bagi sumbangan kepada kita begitu, baik. Lepas tu tiba-tiba orang takak gambar pun, benda tak banyak mana, we bukan banyak mana, kadang-kadang tak apa-apa sesuatu. Ya, kalau nilai yang barang, tapi poh tu kok macam bagi 2-3 juta sebagai contoh kan. Kita kenal tak? Kita suka tak? Dan kita sekarang ni bukan, kita jangan letak siapa-siapa. Kita jangan, maksudnya kita jangan letak kumpulan ni, kita jangan letak. Cuba kita letak diri kita pada tempat orang tersebut. Bagaimana perasaan kita? Sekarang ni orang susah, dia susah dah. Tiba-tiba kita hebohkan benda lagu tu pula masuk dalam Facebook pula pun sekali. Jadi rasa dah kena mana lah. Dahlah perasaan kita dan perasaan kita dah comel mana. Kita rasa kita sendiri kita dah comel mana. Fendi, kalau misalnya Fendi duduk tempat tu, Fendi suka tak kalau orang buat lagu tu? Kita tak suka. Amin suka. Amin mungkin suka. Sebab dia nak cari benda. Suka Amin? Tak suka. Kau nak takak gambar sikit-sikit sudahlah. Ni habis benda takak gambar sampai ke dalam rumah takak gambar. Sedangkan benda-benda kita nak buat benda gitu, kita kena minta izin. Kan Rasulullah larang kan. Kita dalam rumah orang, kita jangan tengok melainkan setelah daripada pendapat keizinan daripada tuang dia. Tu benda yang Islam ajar. Jangan kita permalukan orang dalam keadaan kita tidak sedar. Jangan kita permalukan orang demi untuk menunjuk bahawasanya kita orang yang baik. Itu benda yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itulah sedekah secara sembunyi waktu memang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Tapi bukanlah bermakna sedekah secara terang-terang tidak ada ganjaran pahala. Bukan. Tidak ada ganjaran pahala. Bukan. Bukan sedekah secara terang-terang tidak ada ganjaran pahala. Tetapi sedekah hak yang lebih comel lagi adalah secara sembunyi. Itu hak yang lebih dekat kepada ikhlas berbanding dengan sedekah secara terang-terang. Tapi kalau ada ikhlas secara terang ke, secara sembunyi ke, itu tidak menjadi masalah. Takak gambar ke, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Cuma kalau pergi rumah orang fakir miskin, takak gambar dalam keadaan dia pun benda pakai baju kadang-kadang. Jadi benda tu tak comel. Kita kalau nak takak gambar, kita cari hak yang kita, hak yang comel dah, kita takak gambar kita tu, kita pilih pula orang nak poh. Ha tak? Oh, selfie. Wah, dah comel dah masa selfie tu. Masa takak gambar. Lepas tu, oh dah comel ni. Padahal ni dah comel. Padahal pakaian comel dah. Sebab muka sengit sikit, keduk sikit, belok sikit. Kita pandang belaka. Tiba-tiba orang ni dah pakai baju, dah baju sengit lah kain. Dekat pun kadang-kadang anak dia dah pakai baju. Kita dah kat rambut, kita puh. Tu benda dah comel sebenarnya. Dan kita kena jaga benda ni. Kita kena jaga benda ni. Kita kena jaga perasaan orang. Dan kita nak buat benda-benda biar kita letak kita di tempat orang. Bagaimana perasaan kita kalau orang buat kita gitu, kita jangan buat ke orang lagu tu. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kelebihan sedekah sunat lagi adalah ni, wa an Uqbah bin Amir. Dalam hadis ni
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan satu hadis wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim. Maksudnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, katanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Perkataan fi dhilli sadaqatih boleh kita faham dengan makna hakiki dan boleh kita faham dengan makna majazi. Makna hakiki adalah sedekah dia Allah Subhanahu wa taala jadikan suatu benda yang dapat meneduhkan dia di hari kiamat. Okey, itu maksud di bawah teduhan sedekahnya. Sedekahnya menjadi payung kepada dia. Okey, boleh fahamkan? Sedekah Allah Subhanahu taala jadikan payung kepada dia. Dia akan meneduhkan tuang dia di hari kiamat. Ketika manusia berada di dalam kepanasan, kesusahan. Tetapi golongan ini dia boleh duduk di bawah naungan dan teduhan sedekah. Okey, itu dipanggil makna hakiki. Kalau makna majazi adalah di dalam pemeliharaan sedekah ni. Maksudnya kerana dia bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dia, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dia dengan sebab sedekah tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Sehingga semua perkara di antara manusia diputuskan, diselesaikan. Semua perkara di antara manusia diselesaikan, maksudnya habis semua sekali dihitungkan, diselesaikan urusan timbang, amalan, perkiraan apa semua sekali. Selama itulah dia akan berada di bawah teduhan dan naungan bagi sedekahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedekah ni bukan semualah orang yang mampu untuk bersedekah. Sebab sedekah ni, sebab jiwa kita dia suka benda orang lain boleh kira. Dan dia tidak suka benda dia boleh kepada orang lain. Melainkan kalau ada balasan. Sama ada balasan saat itu berbentuk benda ataupun balasan saat itu daripada sudut maknawi. Maknawi ni pujian ke, orang kata orang baik ke. Jadi apabila ada balasan, dia jadi rasa mudah untuk bagi. Jadi kita ni, jiwa kita, payah untuk kita mengeluarkan benda yang ada dalam milik kita kepada orang lain kalau sekiranya tidak ada balasan. Sama ada balasan benda lain. Jadi cakap tu, kalau buat beli, kita boleh mudah je beli. Mudah sebab benda, sebab kita waktu ambil barang kita, kita dapat barang orang. Tidak gitu. Sama juga kalau orang tu dapat bagi ke orang. Orang kan kata dia pemurah, orang kan puji dia. Jadi mudah sikit. Dapat benda lain. Bagi-bagi ni macam ngai dah lah. Tu mudah macam ngai. Jadi tengok tahap waktu beli ikan benda, ikan selo sonni boh kat setengah kilo bapak ikan selo nyetok di mata kain jak tok mata kain mata kain tegeri ya boh kat bapak orang rio sebab dia nak ngai nak bahang suara rio bahang tegeri yo gitu dak jak macam tengok orang ngai tegeri ya ngai upah hidup kan sebab dia sanggup waktu bi guna ikan kok mahal kok besar ikan selo. Kamu ngoh kan, bapak setengah kilo seekor. Kalau ni berapa iya kilo? Kat puluh iya. Kat benda seekor tu kat puluh iya. Tapi sanggup orang tu ambil. Sebab benda nak faham suara dia. Baik. Jadi kita, kalau ada gantian kita mudah. Tapi kalau tak ada gantian, payah sikit. Begitu hati kita. Hati kita begitu. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang mampu untuk mengeluarkan apa yang ada dalam milik dia bagi kepada orang lain walaupun tidak ada gantian, maka pastinya dia dah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya apa yang disebut dalam hadis ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala 'uryin kasahu Allah min khudril jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhthum
rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi layyin. Katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa sahaja orang muslim memberi pakaian kepada orang muslim yang lainnya yang tidak mempunyai pakaianlah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pakaian yang comel daripada syurga. Yang comel daripada pakaian-pakaian syurga Allah. Jadi orang tu dia bagi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pakaian kepada dia daripada pakaian syurga. Hadis ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Tetapi daripada sudut maksud hadis ini, walaupun hadis dhaif, maksud dia disokong oleh hadis yang lain. Yang pertama sekali, banyak sekali dalil daripada syarak adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah daripada jenis amalan dia. Faham tak lagi? Tengok sebagai contoh dalam Quran, Allah Ta'ala katakan, in tansurullaha yang surkum. Jika mu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong. Itu dipanggil dia balasan sesuai dengan amalan. Mu tolong Allah, mu dapat pertolongan daripada Allah. Tidak begitu? Begitu juga di dalam hadis kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Mu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga mu. Itu dipanggil dia al-jaza' min jinsil amal, ganjaran daripada jenis amalan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar kata Rasulullah, man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang besar daripada orang Islam di dunia ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan satu kesusahan yang besar daripada kesusahan-kesusahan di hari kiamat untuk dia. Tengok ganjaran sama kan? Waman yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang mempermudahkan kepada orang yang susah, orang yang payah, orang susah, dia permudahkan, maka Allah Ta'ala permudahkan untuk dia di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutupi orang Islam, maka Allah Ta'ala menutupi dia, keaipan dia, kecacatan dia, kejahatan dia di dunia dan di akhirat. Jadi hadis ini menyebut bahawasanya orang bagi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian, maka Allah Ta'ala akan pepakai kepada dia pakaian daripada syurga. Boleh tak kita nak banding di antara pakaian syurga dengan pakaian dunia? Tak boleh. Jauh tidak ada bandingan. Jauh, hebat, mulia pakaian syurga. Pakaian syurga mana boleh kita nak banding dengan pakaian di atas dunia? Kita pakaian rakyat biasa dengan pakaian raja tak boleh nak banding dah. Orang nak banding. Kita pakaian orang kampung dengan pakaian YB. Tak payah kata raja. YB boleh nak banding dah. Ha, sungguh. Kita pakaian rupiah je. Habis mahal 100 lebih je. Ha, kalau YB, kok dia berapa? Ratus ribuan kok dia saja. Oh. Ribu. Oh, ribu. Ana dah ingat dah berapa Ustaz Zahakar bawa kanan baru ni. Kok yang kok saja berapa? Kok yang dia buat dah ingat dah berapa? 10 ribu kau pandai lupa. Kamu kok? Tu baru hak yang biasa, dok raja-raja lagi. Oh, itu kalau 10 ribu. Wah, tak lalu. Kok 40 ribu, baju 40 ribu. Tak sanggup kita, baik kita boleh kereta. Oh, kita. Oh, kereta hak 5-6 ribu pun tak apa, dah. Nah, sebab kita orang-orang hak yang komang sepanas sedia, dah. Jadi, baju hak yang kita bagi kepada orang hak dengan harga 50 ya, ataupun 100 ya, ataupun 70 ya, ketika orang tu susah tak ada pakaian, kita bagi kepada dia. Contoh kita bagi kepada ibu tunggal, hak yang susah, bukan ibu tunggal semuanya susah. Anak yatim hak susah. Orang fakir miskin hak yang tidak mempunyai pakaian pada hari raya dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala akan balas. Di akhirat pula, pakaian daripada syurga untuk kita. Oh, jadi kalau kita tengok ada balasan tersebut, rupanya tak ada sikit pun rugi. Tak rugi sikit pun. Dan ni orang masuk insurans tu, masuk takafu tu, takafu ni sebab benda. Nak dapat balik orang kalau ada ditimpa musibah, nak dapat balik lebih besar lagi daripada apa yang dia keluarkan kan. Gitu kan. Nampak memang tiap-tiap bulan 100 lebih, 100 lebih. Tapi sebenarnya apabila ada musibah, dia dapat besar lagi. Nampak kecil benda tu. Ni akhirat ni bukanlah pakaian yang 10 kali ganda dengan pakaian yang dia bagi. Tapi tak boleh nak ganda sama sekali. Tidak boleh nak banding sama sekali. Tak boleh nak banding sama sekali. Pakaian dalam syurga, pakaian yang cukup hebat, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada orang ni. Baik.
Biar ada dalam hidup kita, kita cari orang yang kita ada pakaian, orang nampak orang susah sungguh. Orang yang susah sungguh apa sebutkan, cari siapa yang susah sungguh, bagi pakaian kepada dia. Ketika tak ada pakaian, jangan bagi yang ketika dia banyak pakaian tu, macam di Kelantan yang berlaku banjir besar, pakak gata pakaian belakang. Pakai pekawan memang tak ada pakaian, pakak gata pakaian belakang sampai ke akhir sekali, yang penerima saat itu terpaksa kena buang. Pilih pula penuh setepat bastok, tapi jalan penuh pakaian, dia buang untuk sekarang. Sebab banyak sangat. Jadi apabila orang tu ditimpa musibah banjir, sampai habis rumah hanyu, habis pakaian tak tahu pas mana, ataupun kebakaran, tinggal sehelas pinggang, ataupun orang yang media orang perantau, sebagai contoh penuntut-penuntut pelajar-pelajar ilmu yang tak ada PT dan nak kerja pun sebagainya, duduk mengaji, duduk belajar, maka comel sangat kita bagi pakaian ketika dia tak ada lah. Kita bagi. Bukanlah maksud kalau ada pakaian tak boleh kita nak bagi, bukan. Cuma kita nak biar, nak ambil, mana? Nak beramal dengan hadis ni. Sebab dalam hadis ni, benda? Man kasa musliman thawban ala uryin, ketika dia tidak ada pakaian. Baik. Maka Allah Ta'ala akan memakai kita daripada pakaian syurga. Baik. Tanya siapa di kalangan pelajar-pelajar tak ada pakaian. Tengok Amir tak ada pakaian. Wih, pakaian ke dia. Gitu. Contoh. Begitu juga sesiapa saja orang muslim memberi makan orang muslim lainnya yang kelaparan. Orang tu lapor, tak ada makanan. Kita bagi makanan kepada dia. Kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalasnya dengan makanan buah-buahan dari syurga. Allah Rabbi. Dan kalau kita hadis ni, kita boleh tengok daripada sudut yang lain. Okey, saat ni daripada sudut ganjaran. Kita bagi makan kepada orang lapor. Oh, ia duduk. Tak ada makanan langsung. Musim PKP ni habis. Tak ada benda. Kerja tak boleh. PKPD pula. PT tak ada. Anak recek benda. Beretek wek. Maka kita bagi makanan kepada dia. Bagi beras kepada dia. Masa kita bagi beras, kita berdoa. Ya Allah, mengkenyangkanlah aku pada hari manusia lah. Waktu comel. Dan masa kita buat tu, kalau kita doa pula agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, memberi kekayaan, mengkayakan anak cucu kita daripada perbuatan kita. Comel sangat tu. Ini peluang kita ni. Peluang kita. Dan kita sebenarnya hadis ni kita boleh tengok sudut yang lain pula. Kenapa Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kelebihan pemberi supaya agama kita nak letak kita ni pada tempat pemberi, jangan kita duduk pada tempat penerima. Sebab di sana ada sebahagian daripada orang hanya suka duduk pada tempat penerima. Okey, boleh faham kan? Aku tak dapat. Ada orang bagi. Ada sumbangan. Tapi apa nak sampai kat aku? Apa aku tak dapat? Orang lain dapat belakang, aku tak dapat. Hak dung tak dapat. Hak parlimen tak dapat. Hak tu pun tak dapat. Hak ni pun tak dapat. Habis tak dapat. Bagi pokok dia je. Okey, kita jangan duduk pada tahap tu. Kita duduk pada tahap apa ni? Pada tahap memberi. Bukan kita duduk pada tahap penerima. Sebab cerita kelebihan pemberi, supaya kita berfikir, supaya kita duduk pada tahap pemberi. Bukan kita duduk pada tahap penerima. Okey, boleh faham? Jadi bukanlah, apa aku nak dapat? Tapi kita kena tukar. Benda? Cara fikir. Banyak mana aku bagi? Banyak mana aku bantu orang? Banyak mana aku beri? Bukan, aku nak dapat, orang lain dapat belaka. Baik. Biar kita duduk tahap tu. Dan kita akan tengok satu hadis yang kita akan baca lepas daripada ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, okey, tak lama lagi kita baca pula. Kita akan sambung lagi ceritanya apabila kita baca hadis berikut ni. Seterusnya kata dia, dan sesiapa saja orang muslim memberi minum orang muslim yang lain yang kehausan, kelak Allah akan membalasnya dengan minuman syurgawi. Syurgawi yang murni lagi bermutu tinggi. Maksudnya minuman daripada syurga yang cukup sedap, yang mawak, yang hebat, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Bak minum ni banyaklah. Tengok orang tu duduk mesin rupu, tengok panah, bos sekali. Kita cari air, pergi ke dia. Ambil air. Kau boleh cari air, take off pay ke, melopeng, pergi ke dia.
Bangun dia tu tak ada air. Kalau dia dah kehausan masa tu, kan bagi. Niat dengan niat dalam hati kita, ya Allah, mu benda, hilangkanlah dahaga aku pada ketika orang, hilanglah kehausan aku ketika orang sedang haus di akhirat nanti. Allahu Rabbi, kan so kan pahala. Baik. Ini dok, kawan ni dok tengok, dia pun beli air, tak apa, beli dosa. Minum tepi kawan tu pula, dah tahu langsung. Kawan dia tengok je. Allahu Rabbi, kerekuk dosa. Lepas tu, perangai nak comel pula. Bukan depan orang nak bagi. Gitu. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Namun sanadnya tergolong ataupun sanadnya lemah. Katanya wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum min al yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud dia tangan atas lebih baik daripada tangan bawah, jangan faham hakiki, jangan faham hakiki begitu. Ni adalah kiasan daripada orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dan biasa orang beri tangan duduk atas, orang terima tangan duduk bawah. Jangan pula, kalau mu nak wik aku, aku nak ambil. Mu tangan bawah, aku nak tangan atas. Kamu nak wik aku. Ni ambil barang sikit. Ni ambil piti sikit. Dia ambil ke atas. Dia ambil ke bawah. Orang kata ambil mung balik gitu, balik gitu. Sebab aku nak ambil tangan yang atas mulia. Jadi dia ambil, orang dia beri. Jadi orang beri tangan bawah, dia tangan atas. Dia bukan gitu. Sebab dia kegolib. Kebiasaannya orang beri tangan atas, orang terima tangan bawah. Tapi kalau sebalik pun orang beri tangan bawah, orang terima tangan atas, tetap orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima lebih baik. Tapi bukanlah bermakna orang yang menerima saat ini dok pakar, bukan. Lebih baik. Maksudnya dia, ni anak nak cerita, agama kita ataupun agama kita Rasulullah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita ni letak dalam pada otak kita, biar kita berfikir tentang memberi. Bukan hanya berfikir tentang menerima. Okey, boleh faham? Kalau masing-masing duduk fikir, duduk pada tempat mikir tempat memberi, tidak memikir tempat menerima, oh kang senang kang, tak ada baloh kalau dak kalau bagi dak siapa kang. Ni siapa dah, bukan dak siapa, cuma sikit orang yang banyak baloh dak sekarang. Jangan main baloh siap puh dalam Facebook lagi, bahan dalam grup WhatsApp lagi. Jangan main. Baik, orang lain boleh belaka, kita dak boleh emak awak. Macam-macam kata. Baik. Jadi agama kita ajar lagu mana, biar kita duduk pada tempat memberi, jangan kita duduk pada tempat menerima. Dan bukanlah maksud salah kita menerima kalau orang bagi. Selama mana kita tidak minta, maka bukanlah salah. Kalau minta sekalipun dibolehkan kalau sekiranya kita memerlukan. Kalau kita ada dah kita minta, tu salah lah. Itu kita minta bara api neraka. Kita ada dah, tapi kita minta untuk memperbanyakkan kihok yang ada pada kita, maka waktu kita minta bara api neraka. Baik, waktu salah. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ana ingat ada satu cerita lah. Cerita, tapi cerita ni tak tahulah sahih ke tak. Masa tu ana pergi di Syria, ana pergi di satu negeri di Syria, nama negeri Qamishli. Ana duduk di Syria kan, kita belajar-belajar di dua negara ni, walaupun kita belajar di tanah Arab, tapi kita kalau nak pandai cakap Arab, kita tidak boleh bergaul dengan orang Melayu. Mesti kita kena bergaul dengan orang Arab. Kalau kita bergaul dengan orang Melayu, maka bahasa kita lemah. Bahasa Arab kita lemah.
Sebab itulah ramai sahabat-sahabat kita yang belajar di Timur Tengah, arak dia lemah. Kerana dia bergaul dengan orang Melayu. Dia apabila bergaul dengan orang Melayu, dia mahu cakap Melayu sok orang. Dia bahasanya dia kena praktik, kena cakap sok mo. Baik, jadi anda duduk beberapa bulan di Syria masa tu. InsyaAllah habis COVID ni mungkin Syria pun buka dah. Kalau ada peluang boleh belajar di Syria, sama pula belajar di Syria pula. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda duduk bukan tak boleh faham dah orang cakap, cuma kita nak cakap dak lacolah. Ha. Jadi akhirnya kita duduk mikir seorang awak-awak ni. Lepas tu kita pun ambil keputusan kita pergi sekejap di perkampungan, ke perkampungan orang Arab lah. Walaupun di sana di Qamishli ni banyak orang Kurdi. Tapi dia pandai cakap Arab. Kita pergi di sana. Pergi lebih kurang dalam berapa hari, 10 hari lebih kurang lah. Lebih kurang. Lepas tu sampai sana tu dia ada di sana ada Khulwa Sheikh. Macam pondok juga lah. Kita duduk di masjid. Ada tu guru dia. Baik. Sampai sana tu, lepas tu kita dah cakap. Lepas tu ada seorang tu nama Sheikh Mas'ud. Dia sekarang ni jadi syekh di situ lah ni. Masa lagi tu dia belajar lagi. Lepas tu guru situ mati dah. Lepas tu dia menjadi pengganti. Dia cerita. Cerita ni sahih ke tak, tahulah. Wallahu'alam. Dia cerita. Dia kata ada orang tu, dia ada tanggungan apa semua sekali. Cuma Allah SWT buka pintu hati dia untuk belajar. Nak belajar. Tak apalah, nak belajar. Okay. Jadi apabila dia nak belajar, dia nak tinggal habis kerja apa semua sekali. Dia nak tinggal belakang kerja sedangkan dia mempunyai tanggungan. Maka Tok Guru dia kata, tak boleh awak gitu sebab pun ada tanggungan. Mung kena bagi masa lah. Tak boleh siapa ke tinggal tu. Bagi masa lah. Lebih kurang kita dah cerita. Lepas tu dia pun mikir betul juga. Jadi kita bagi masa lah. Dia pun balik daripada tempat Tok Guru dia, tempat awak belajar saat itu. Sapa tengah jalan, dia tengok satu seekor burung yang patut sayap. Dia nak terbang. Dia cari makanan pun tak boleh. Dia nak berhati ke burung. Jadi biasa begitu, biasa kalau orang yang benda dapat hidayah, insah pun sekali, dia banyak benda yang pelik-pelik berlaku depan mata. Tiba-tiba tengok burung tu, dia nak terbang, nak cari makan lagu mana. Tiba-tiba mari burung besar, bawa makanan, awak pergi ke dia. Dia kata burung molek-molek ada. Burung molek-molek ada. Kok tak boleh. Nak geruk apa sekali, mari burung besar, pergi makan ke dia. Okey, boleh faham kan? Konal balik lah. Kau biar lah, nak keputusan. Pulak tak ambuh lah. Nak tumpu kepada belajar sungguh. Baik, sedangkan dia ada tanggungan. Lepas tu, bab pula jadi gitu. Dia pun cerita yang peristiwa yang dia tengok tengah jalan tak dia. Maka tu boleh katakan ni. Bab apa mu nak jadi burung hak patah sayap tapi mu tak mu jadi burung hak yang mari atas makanan. Okey, boleh faham kan? Sebenarnya cerita tersebut hak yang jawapan untuk guru dia saat itu adalah bertepatan dengan apa yang disebut dalam hadis ini. Boleh? Al-yadul ulia khairum min al-yadis sufla. Dan anda cerita-cerita hak yang dia cerita, hak yang lebih tepat tu anda dah ingat lah. Cuma lebih kurang begitu hak yang dia cerita. Sejauh mana sahih ataupun tidak cerita ni, wallahu'alam. Cuma kita dapat mengambil pengajaran lah. Sebenarnya beginilah hak yang dimaksud dalam hadis ni. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Seterusnya kata dia, kata Nabi SAW lagi, dahulukanlah orang-orang yang nafkahnya berada dalam tanggungan. Jadi kalau mu ada lebih, mu ada apa, mu ada duit. Ni orang yang berada di bawah tanggunganmu. Ni bukan berada di bawah tanggunganmu. Sedangkan banyak tu je ada. Kalau muwi kepada orang ni, jadi bermakna orang di bawah tanggunganmu lapor. Maka katanya, mulakanlah orang yang berada di bawah tanggunganmu. Kerana kewajipan ataupun memberi nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita adalah kewajipan ke atas kita. Faham? Jadi kita mula benda yang wajib. Tapi jangan pula pacikoh. Dah apalah kita dapat budak sedekah. Ya, kita beli makanan kanak. Bukan kita banyak, kita lebih. Itu tak kena lah ke tu. Itu tak kena. Itu bukan cara bukan agama ajar gitu. Rasulullah sendiri ada tanggungan.
sahabat-sahabat ada tanggungan. Tapi mereka tetap bersedekah. Jadi maksudnya, kalau berlaku pertembungan benda hak yang sedikit, kalau kita bagi kepada orang lain, maka tidak ada orang hak yang tidak dapat benda orang hak yang di bawah tanggungan kita. Kalau kita bagi kepada orang hak yang berada di bawah tanggungan kita, maka tidak dapat kepada orang lain. Maka kita mulakan kepada orang hak yang berada di bawah tanggungan kita. Itu maksud wabda' biman ta'ul. Mung kena mulakan dengan orang hak yang mung wajib beri nafkah. Okey, boleh faham? Tapi kalau kita ada lebih, boleh bagilah nafkah tu, jelas dah nafkah. Lepas tu bagi kepada orang lain pula. Kalau sekiranya kita ada lebih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sebaik-baik sedekah ialah yang dikeluarkan di saat berkelapangan. Maksudnya kita senang. Maksudnya lebih daripada keperluan kita dan keperluan keluarga kita, kita sedekah. Waktu sebaik-baik sedekah. Tapi kita kena ingat, jangan kita faham satu hadis. Jangan kita faham satu hadis. Yang mana dalam Quran Tuhan kata lagu mana, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka itu mengutamakan atas diri mereka itu sendiri, sedangkan mereka itu memerlukan. Jadi bermakna ketika mereka beri, apabila tetamu mari rumah dia, makanan hanya untuk anak dia saja. Tanya bini dia ada makanan lebih. Bini kata untuk anak je. Tapi tetap dia ambil makanan tersebut, dia bagi kepada tetamu. Tiba-tiba Allah Ta'ala puji dalam Quran. Jadi perbuatan dia adalah perbuatan yang cukup mulia. Sehingga Allah Ta'ala puji dalam Quran. Sehingga sekarang dibaca. Kekal dibaca. Allah Ta'ala letakkan cerita dia dalam kalam Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran yang paling mulia. Tidak ada kalam yang lebih mulia. Jadi bermakna perbuatan dia adalah perbuatan yang cukup mulia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Dan kenapa dalam hadis ni Rasul kata sebaik-baik sedekah adalah ala zahri ghina. Nah, nanti kita akan cerita apakah maksud hadis ni. Begitu juga Sayyidina Umar mikir, hari ni aku nak bunyi ada benda. Pembukaan untuk bersedekah. Hak yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka siapa nak bersedekah. Maka Sayyidina Umar kata, kali ni aku nak lawan Abu Bakar. Aku nak buat biar kalah Abu Bakar hari ni. Bak sedekah. Maka Sayyidina Umar sedekah separuh daripada harta dia. Harta dia banyak-banyak tu, separuh dia sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar, banyak sangat mu sedekah hari ni, mu tinggal banyak mana? Hak ke keluarga mu? Kata Sayyidina Umar, aku tinggal seumpama hak yang aku beri ni lah. Maksudnya separuh lagi lah. Lepas tu tiba-tiba Abu Bakar sedekah banyak. Sayyidina Rasul tanya, Abu Bakar, mu tinggal kepada keluarga mu benda? Kata Abu Bakar, benda, aku tinggal kepada keluarga ku benda. Allah dan Rasulnya. Maksud benda? Habis lici. Ya, habis lici ni maksud benda? Bukan lebih daripada keperluan. Hak dengan keperluan-keperluan habis dibagi lagi. Okey, boleh faham kan? Sebab tu jangan kita baca satu hadis. Dalam hadis ni memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia, wa khayrus sadaqah an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah daripada lebih daripada keperluan. Itu sebaik-baik sedekah. Tapi dalam masa yang sama ada sebahagian daripada sahabat sedekah habis licin, dan ada sebahagian daripada sahabat hak yang diperlukan oleh anak ni bagi kepada orang. Allah Taala puji dalam Quran. Maka bagaimana kalau kita nak faham hadis ni, sebaik-baik sedekah an dhahri ghina, dan tentang orang yang sedekah habis licin, siapa ke keperluan untuk dia dan keluarga pun dia tidak tinggal. Baik. Kata ulama, ia berbeza. Dua keadaan ni ia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Seorang yang tidak boleh. Kalau tidak ada keperluan, maka sebaik-baik bagi dia, dia bersedekah lebih daripada yang keperluan. Sekarang keperluan tak layak. Tapi kalau orang yang kesabaran dia tinggi, okay, boleh. Kesabaran dia tinggi. Dan dia mampu untuk mencari pengganti. Apa hak yang dia sedekah, dia mampu untuk cari benda lain. Maka bagi dia tidak menjadi masalah. Siapa ke nak tinggal sikit pun tak ada masalah, dia sedekah. Dan hak tu adalah hak yang lebih baik bagi dia. Sebagaimana hak yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Rasul, antaranya Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Setengahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang tidak meminta-minta, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kehormatannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dia, dia tidak meminta, dia tahan untuk meminta, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada dia. Faham? Orang yang menahan diri daripada meminta-minta, maka Allah Ta'ala jaga dia. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi kepada dia, walaupun dia tidak meminta. Dan barang siapa yang merasa kecukupan, nescaya Allah Ta'ala akan memberinya kecukupan. Kalau dia medih, dia nak ataupun dia merasa kecukupan, walaupun sikit, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kecukupan. Hak sikit tu maksudnya Allah Ta'ala cukupkan untuk dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukupkan untuk dia. Baik. Yang penting benda apa hak yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita buat. Jadi kita jaga diri kita daripada meminta-minta, dan kita jaga saat itu adalah kerana kita dituntut untuk bersifat dengan iffah, memelihara diri kita daripada meminta-minta, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu kita sehinggakan kita mencukupi dengan apa hak yang ada. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun lafaznya adalah riwayat Imam Bukhari. Kita isyak apa? 40. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah agar perbincangan dia, kita, pengajian kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala wa adam. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.